Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membuat tutorial cara root HP Android dengan mudah, guys. Oke, pertama-tama kalian harus mendownload dulu Super SU-nya, guys. Bisa kalian download di Google. Super SU-nya yang flashable zip, guys, agar bisa di flash di TWRP-nya. Oke. Dan Super SU ini bisa untuk semua HP, guys. Oke, kita download. Oke, sudah selesai downloadnya, guys. Tahap selanjutnya, kalian matikan HP dulu, guys. Oke, guys, langkah selanjutnya, kalian matikan HP kalian. Kalian pencet tombol volume bawah dan power secara bersamaan untuk masuk ke TWRP. Untuk HP yang berbeda-beda itu, tombol untuk masuk ke TWRP-nya itu berbeda, guys, tergantung HP kalian. Tinggal kalian cari saja tombol-tombol untuk masuk ke TWRP ini. Oke, pilih recovery mode. Oke. Kita tunggu agak lama, guys. Oke, sudah masuk, guys. Kita pilih bahasa Inggris. Oke, kita sudah masuk ke TWRP-nya, guys. Kalian tinggal klik saja install. Pilih file tadi per SU-nya, guys. Kalian install, oke. Kita install flash. Kita tunggu. Oke, berhasil, guys. Kalian nyalakan ulang HP kalian. Oke, guys, sudah bisa. Kalian tinggal cek saja di aplikasi root checker, ya. Oke, guys, flashnya sudah selesai. Sekarang kita cek saja apakah rootnya berhasil atau tidak. Kalian bisa download aplikasi root checker di Play Store. Oke, kita tunggu. Unknown brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies. Jadi gini, guys, manfaat root itu kalian bisa mengatur sepenuhnya HP sepenuhnya, jadi tidak ada batasan bagi HP yang di root itu. Kalian bisa atur core prosesor, atur kernel, atur GPU-nya, CPU-nya, dan lain-lain. Dan untuk masalah hacking, bisa juga kalian membobol WiFi. Jadi keuntungan root ini banyak, guys. Bisa kalian coba di HP kalian masing-masing, ya, guys.
jangan takut boot loop guys, karena root ini aman, gak akan mati total, aman 100% guys. Oke, kita tunggu bentar lagi beres. Aduh, oke, sedang menginstal. Kita buka. Oke, kita klik verify root. Kita tunggu hasilnya. Apakah akan berhasil atau tidak? Pilih grand. Oke, rootnya sudah berhasil guys. Bisa kalian coba saja di HP kalian masing-masing. Semoga saja HP kalian bisa di root guys. Oke. Sekian dari saya tutorial root ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys, agar channel ini dapat berkembang. Oke, dadah.